Assalamualaikum buat Mas Broku, temanku, ibu bapak juga, petani-petani sawit Indonesia, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Amin. Amin. Ya. Sawit milik pribadi Mas Bro. Ya beginilah kondisinya Mas Broku, perkebunan kita ini. Kita mulai melakukan pengerjaan lagi Mas Broku. Inilah kondisi sawit kita Mas Bro. Sawit TBM 15 bulan tanam. Yang bagian sektor sini sudah mulai dikelilingin pakisan. Ya, Mas Bro. Sudah berulang-ulang kita nih Mas Bro. Melakukan pembersihan. Tanah lokasi lahan gambut ya Mas Bro, tapi nggak berair. Sebanjir-banjirnya rokan hilir Mas Bro, lahan kita ini nggak kena banjir Mas Bro. Alhamdulillah. Ini Mas Bro, tinggian burung Mas Bro, kayu tinggian burung ini kita basmi dengan galon campur solar nanti Mas Bro. Banyak sana Mas Bro. Oh. Ini sektor sini Mas Bro sudah kita katrasi pertama Mas Bro. Sudah mengeluarkan dompet, sudah kita katrasi Mas Bro. Sebulan yang lalu. Ya Mas Bro, lakukan dulu isinya Mas Bro. Yang sudah dikaterasi maknya Mas Bro, sedikit-sedikit aja ini kosong ya Mas Bro. Jenis dampi ini Mas Bro, semoga sawit ini kedepannya bagus pertumbuhannya, bisa menghasilkan pundi-pundi uang buat kita ya Mas Bro. Inilah bahan-bahan racun yang bakalkan kita gunakan untuk membasmi rumput-rumput yang ada di kebun kita ini Mas Bro. Mulai dari anak kayu, pakisan, lalang. Ini Mas Bro, di depan kita ini Mas Bro. Burung, kayu-kayu tinggian burung ini, kalau jadi yaw ini tinggian burung Mas Bro. Pohon-pohon karet ya Mas Bro. Yang kayak ini Mas Bro, pohon karet ini. Ini kita zoom ya. Ini kita basmi nanti Mas Bro. Kalau dengan menggunakan racun kuning atau racun biru ya, tumbuh lagi dia Mas Bro, anak kayunya ini. Kalau dibiarkan nanti dia besar ya Mas Bro ya. Jadi kita menggunakan ini nanti Mas Bro. Mantap. Lanjut kerja kita Mas Bro.